Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan penjawat awam supaya tidak bimbang dengan usaha kerajaan melaksanakan pelarasan gaji seperti diumumkan baru-baru ini. Perdana Menteri menegaskan pelarasan itu dilaksanakan selepas kerajaan melakukan kerja dasar dan tahu dari mana sumber keuangannya. Kita buat pelarasan gaji itu apabila kita umum itu selepas kerja dasar dilakukan. Kita tahu dari mana sumber keuangannya, kita tahu hasilnya berapa dan kita dapat lihat umpamanya. Seperti mana pelaburan Microsoft itu dimulakan tahun ini, bila ACWA, Syarikat Arab Saudi datang, dalam 2 minggu mereka datang. Bukan bermakna ini rencana 3 atau 4 tahun, jadi kalau ada usaha sebegini, kita yakin pendapatan negara akan bertambah, mutu hikmat penjawat awam akan lebih baik dan hasil kita akan bertambah, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri hari ini. Turut hadir Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Datuk Johan Mahmud Merikan. Dalam pada itu, Anwar menempelak pembangkang supaya tidak memperlekehkan usaha kerajaan menaikkan gaji penjawat awam. Tegasnya, pembangkang perlu diberi pemahaman yang betul mengenai pelarasan gaji terbabit supaya ia tidak mengelirukan penjawat awam. Jadi, kalau dia pembangkang nak tahu, ada sesi bila Amir dan Johan bagi kuliah kepada beberapa pemimpin pembangkang mengenai ekonomi dan bagaimana kita uruskan. Kalau tidak, nanti dia bingung. Bila dia bingung, dia cerca di khalayak dan orang keliru, padahal kena ingat kalaupun dia cerca kita, di Kuala Kubu Baharu hampir setiap keluarga ada penjawat awam yang bertugas, katanya. Perdana Menteri berkata ada juga pihak yang membandingkan usaha kerajaan sekarang dan kerajaan terdahulu. Ketika mereka perintah, potong elaun dan suruh rakyat ikat perut. Jadi jangan perlekehkan usaha kita, karena saya tahu sukar dan saya merenung berbulan-bulan, mesyuarat berpuluh kali, katanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan penjawat awam supaya tidak bimbang dengan usaha kerajaan melaksanakan pelarasan gaji seperti diumumkan baru-baru ini. Perdana Menteri menegaskan pelarasan itu dilaksanakan selepas kerajaan melakukan kerja dasar dan tahu dari mana sumber keuangannya. Kita buat pelarasan gaji itu apabila kita umum itu selepas kerja dasar dilakukan. Kita tahu dari mana sumber keuangannya, kita tahu hasilnya berapa dan kita dapat lihat umpamanya. Seperti mana pelaburan Microsoft itu dimulakan tahun ini, bila ACWA, Syarikat Arab Saudi datang, dalam 2 minggu mereka datang. Bukan bermakna ini rencana 3 atau 4 tahun, jadi kalau ada usaha sebegini, kita yakin pendapatan negara akan bertambah, mutu hikmat penjawat awam akan lebih baik dan hasil kita akan bertambah, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri hari ini. Turut hadir Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Datuk Johan Mahmud Merikan. Dalam pada itu, Anwar menempelak pembangkang supaya tidak memperlekehkan usaha kerajaan menaikkan gaji penjawat awam.
Tegasnya, pembangkang perlu diberi pemahaman yang betul mengenai pelarasan gaji terbabit supaya ia tidak mengelirukan penjawat awam. Jadi, kalau dia pembangkang nak tahu, ada sesi bila Amir dan Johan bagi kuliah kepada beberapa pemimpin pembangkang mengenai ekonomi dan bagaimana kita uruskan. Kalau tidak, nanti dia bingung. Bila dia bingung, dia cerca di khalayak dan orang keliru, padahal kena ingat kalaupun dia cerca kita, di Kuala Kubu Baharu hampir setiap keluarga ada penjawat awam yang bertugas, katanya. Perdana Menteri berkata ada juga pihak yang membandingkan usaha kerajaan sekarang dan kerajaan terdahulu. Ketika mereka perintah, potong elaun dan suruh rakyat ikat perut. Jadi jangan perlekehkan usaha kita, kerana saya tahu sukar dan saya merenung berbulan-bulan, mesyuarat berpuluh kali, katanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan penjawat awam supaya tidak bimbang dengan usaha kerajaan melaksanakan pelarasan gaji seperti diumumkan baru-baru ini. Perdana Menteri menegaskan pelarasan itu dilaksanakan selepas kerajaan melakukan kerja dasar dan tahu dari mana sumber keuangannya. Kita buat pelarasan gaji itu apabila kita umum, itu selepas kerja dasar dilakukan. Kita tahu dari mana sumber keuangannya, kita tahu hasilnya berapa dan kita dapat lihat umpamanya. Seperti mana pelaburan Microsoft, itu dimulakan tahun ini. Bila ACWA, Syarikat Arab Saudi datang, dalam 2 minggu mereka datang. Bukan bermakna ini rencana 3 atau 4 tahun, jadi kalau ada usaha sebegini, kita yakin pendapatan negara akan bertambah, mutu hikmat penjawat awam akan lebih baik dan hasil kita akan bertambah, katanya. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan bersama Perdana Menteri hari ini. Turut hadir Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Datuk Johan Mahmud Merikan. Dalam pada itu, Anwar menempelak pembangkang supaya tidak memperlekehkan usaha kerajaan menaikkan gaji penjawat awam. Tegasnya, pembangkang perlu diberi pemahaman yang betul mengenai pelarasan gaji terbabit supaya ia tidak mengelirukan penjawat awam. Jadi, kalau dia pembangkang nak tahu, ada sesi bila Amir dan Johan bagi kuliah kepada beberapa pemimpin pembangkang mengenai ekonomi dan bagaimana kita uruskan. Kalau tidak, nanti dia bingung. Bila dia bingung, dia cerca di khalayak dan orang keliru, padahal kena ingat kalaupun dia cerca kita, di Kuala Kubu Baharu hampir setiap keluarga ada penjawat awam yang bertugas, katanya. Perdana Menteri berkata ada juga pihak yang membandingkan usaha kerajaan sekarang dan kerajaan terdahulu. Ketika mereka perintah, potong elaun dan suruh rakyat ikat perut. Jadi jangan perlekehkan usaha kita, kerana saya tahu sukar dan saya merenung berbulan-bulan, mesyuarat berpuluh kali, katanya. We'll be right back.